Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa bulan suci Ramadan telah memasuki hari yang terakhir. Menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan sepanjang waktu dengan sukacita tentunya dalam menjemput hari kemenangan yaitu hari Idul Fitri. Hari Idul Fitri adalah momentum untuk menandai kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, pribadi-pribadi yang unggul dan pribadi-pribadi yang bermanfaat bagi orang banyak. Dalam kesempatan berbagai ini, saya menghaturkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu ya karim minna wa aidin wa faidin, mohon maaf lahir dan batin. Dari kami menabur cinta, berbagi kebahagiaan, selamat berkumpul bersama keluarga tercinta, mari kita saling memaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.